Selamat pagi semuanya. Jadi ini hari kedua kita di Bali dan hari ini kita ada rencana pergi ke GWK, Garuda Wisnu Kencana, yang salah satu tempat yang kita harus kunjungi di Bali. Dan, nah, kemarin aku agak susah tidur karena kan kemarin kita habis surfing dan semua. Nah, di sini aku ada warna biru. Terus di sini aku ada warna biru. Terus di kaki sama perut aku sakit juga karena kena yang surfing boat ya. Jadi ya guys, pokoknya jangan surfing kalau nggak ada instruktur dan kalian nggak pernah surfing sebelumnya. Jadi kulit aku juga agak kebakaran. Nanti aku kasih lihat ke kalian. Padahal aku pakai SPF 110 ya, yang paling tinggi. Jadi matahari di Bali benar-benar sangat keras, jadi harus hati-hati. Sekarang masih pagi, tapi udah agak panas dan kita mau keluar. Jadi aku sama Maria datang ke GWK ya. Ya. Garuda Wisnu Kencana. Masuk dulu. Sudah sampai. Morning. Ya. Jadi kita mau beli tiket ya. Tiketnya berapa kita lihat. Ya, semoga tiket orang aku sama orang kamu sama aja. Sama kayak warga lokal. Sama warga. Jadi guys, kita ambil yang umum karena kita nggak pegang KTP Bali ya. Ini buat KTP Bali. Ini buat eat and trip. Jadi kita bayar 100.000, kita bisa jalan-jalan di sini dan dapat minuman. Ini Herbawan lagi mau beli tiket. Nggak ada spesial buat warga negara asing sih. Semua tiket sama aja. Makasih. Terima kasih. Jadi guys, kita tadi udah beli tiket dan kita beli tiket bersama shuttle karena kalau jalan kaki itu kurang lebih 1,5 kilometer dan kita 25 menit. Ya 25 menit dan kita juga bawa mertua aku, jadi ya mereka udah agak tua, jadi kita putuskan buat naik shuttle. Tapi pas kita di sana abis itu harus jalan kaki lagi, jadi ya, takut agak capek ya. Iya betul. Jadi kita isi tenaga dulu. Pokoknya kalau misal kalian mau jalan tuh bayar cuma 100.000. Tapi kalau bisa sama satu plus 30.000. Ya. Tinggal pilih aja. Itu di belakang atau depan? Aku depan. Sama Maria lawan. Ya udah, kita di belakang aja kali. Ya udah, kita enjoy aja. Santuy. Di depan. Lucu ya mobilnya. Tunyu. Oke. Kayak mau naik golf. Naik golf. Main golf. Main golf. Foto shoot. Oh, jangan jatuh. Look, bagus. Oh iya, kita udah datang, aku baru lihat. Aku baru lihat ya? Iya. Jadi aku sama Maria udah sampai tuh. Wow.
besar banget nih. Ini kalau lagi ke pantai kelihatan dari jauh ya. Aku ini nangis terus. Silau ya? Iya. Terus ini besar banget, aku pikir kayak enggak gitu sih. Hah? Ini besar banget. Oh, kamu pikir kecil ya? Ya, aku pikir kecil. Apaan? Dari pantai aja udah kelihatan gede banget. Orang sampai sana bisa ini ya? Bangun kayak gini ya? Hebat. Satu-satu ditaruh ya. Hebat ya, mantep ya. Ayo kita ke atas mau. Yuk kita. Mungkin foto-foto dulu bentar langsung ke dalam ya. Iya. Dilarang pakai drone. Ini kita maksudnya dalam ya. Jadi di sini museum dengan status berbeda ya. Jadi guys, kita tadi datang ke dalam jalan-jalan baca-baca kayak story-story ya gitu. Sama ada kata kan kayak fiksi ya? Ya, ini kayak cerita-cerita gitu. Mungkin cerita. Ada yang kisah dari apa? Ya fiksi atau mungkin ada sejarahnya juga. Ya. Jadi di setiap patung itu ada sejarahnya sendiri lah. Ya, dan juga dijual banget. Ya jual ini dari 1.500 sampai ada 10 juta tadi. Juta. Ya mungkin kalau orang nggak takut ya kali kalau ada di rumah. Tapi kalau gitu. Tapi memang bagus ya. Menarik banget. Ya, itu kayak semuanya menarik dan wow ada bagus ya. Bagus. Benar-benar bagus itu. Aku sampai ngeliat detailnya gimana cara buatnya ya. Detail banget. Iya. Ya dan nextnya kita mau ke tempat yang lain sih. Aku nggak tahu di bawah ada apa lagi ya. Karena baru pertama kali kesini juga. Mm-hmm. Coba nanti kita lihat ya. Mobilnya berhenti sampai sini. Ya, jadi guys, kita di tempat yang lain. Mama udah capek ya? Capek yang bagus. Capek yang gak panas. Panas ya? Mama coba. Agak gelap. Capek ya? Itu ngambil minum. Mau minum? Ntar kita datang juga sih. Dapat juga minuman. Nanti lemon tea. Di sini enak kalau nggak panas ya. Mm-hmm. Kalau panas sudah nggak ada tenaga buat jalan-jalan. Mama ini, mama udah siap pakai jaket. Jaketnya. Akhirnya sampai ke mana? Patung selanjutnya. Tuh, kayak burung ya, Garuda. Burung. Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Wih. Langsung ada power. Kita coba. Emang kamu pikir batu ya? Iya, aku pikir batu. Ya, ini kayak. Tapi kayak.
kayak ini plat nih. Plat ya. Ah, plat-plat gitu. Kayak buat motor. Iya. Dipikir batu. Kalau dilihat sih di sini ada tiga patung ya. Tiga patung yang besar. Ini yang ketiga. Ya, tadi kita naik lagi ke sini. Tadi setelah burung yang kedua ya. Ya, burung kedua. Kita naik lagi ini. Lagi. Oh. Naik lagi. Ya. Jadi pengen tidur. Di sini cuacanya adem banget. Cuacanya adem. Angin kencang banget. Ya, jadi kalau nggak berdiri di bawah pohon agak panas. Tapi kalau memang di bawah pohon adem. Adem banget. Dan pengen tidur. Aku masih putih sih. Bentar aku lagi. Tadi aku sempat bilang ke Maria, aduh kayaknya kalau next ke Bali nggak usah cari villa yang bagus lah. Why? Kalau udah di villa kayak udah males ngapa-ngapain. Ya dia nggak mau keluar sih kalau di villa. Iya. Kalau udah villa bagus. Tapi buat aku yang penting itu comfort. Jadi kalau aku comfort aku bisa enjoy trip. Tapi kalau nggak comfort kayak stuck di villa yang ada kecoa gitu. Justru kalau cari tempat yang nggak terlalu bagus ya, ya, kita bawanya pengen keluar, yuk keluar, yuk keluar, keluar. Ya biar nggak stay di sana. Jadi, ya, jadi pulang tiba-tiba tinggal mandi tidur. Sekarang kita aja di villa tuh kayaknya. Ya. Udah males mau ngapa-ngapain, di villa aja lah, renang. Ya itu buat ya, aku. Buat aku ini villa isi tenaga buat aku sih. Tempat isi tenaga. Nyaman banget lagi juga villanya. Ya udah, mau turun sekarang. Gak tau gimana tempatnya lagi. Nanti kita cek di bawah ada apa lagi. Harusnya sih langsung turun ke. Kayak mau cek aku duduk di sini. Satu. Hah? Kayak mau cek aku duduk di sini. Ya. Background-nya bagus tuh. Ada patung. Jadi tidur dulu bentar ya di sini. Gak mau dia aku keluar. Mau. Gak mau. Ya udah kamu tinggal sini. Tuh aku bisa. Aku ditinggal. Mama bantu. Bantu. Mama bisa. Oh, mama muda. Aku tadi gak bisa. Iya, kamu bisa. Makasih ya. Mau tinggal ya di sini. Jadi guys, kita ini lagi udah keluar dan kita mau tuker ya. Buat dapat minuman. Tukar minuman sini bukan? Iya, di jendela Bali sana. Oh, masih keluar, harus keluar lagi ya? Oh, nggak dapat berat. Jadi ini poin terakhir. Kita mau minum ya. Datang buat dapat minum gratis, minuman gratis. Tuh, Herman udah tunggu. V-nya. Wah, punya. Dingin lagi. Dingin. V-nya bagus. Jadi guys, kita udah hampir selesai. Hampir udah selesai sih. Selesai di GBK. Kenapa aku mau bilang GBK? GBK? Oh iya, GBK ya. Soalnya pengen bilang GBK. Kayak di Jakarta. Iya, kita udah selesai. Belum selesai sih. Oh, ada oleh-oleh di sana. Yaudah, sini aja. Ada motor-motor. Kayaknya mama mau lihat lagi.
Jadi abis itu kita mau ketemu sunset tempat, bukan itu di sunset. Bukan di pantai, di atas pantai. Ya, pokoknya lah lihat pokoknya kita mau lihat sunset di atas. Ya, semoga enggak ini ya, enggak gelap. Enggak hujan. Enggak hujan. Oke, let's go.